Sebuah traktor milik warga yang biasa digunakan untuk bertani tampak menyeret kendaraan lapis baja milik Rusia yang berukuran besar. Aksi itu terekam dalam sebuah video dan menunjukkan aksi keberanian rakyat Ukraina dalam menentang invasi Rusia. Sejumlah warga juga tampak tak gentar menghentikan laju tank Rusia tanpa senjata apapun. Aksi traktor menyeret tank tersebut diunggah oleh seorang anggota Parlemen Inggris melalui media sosial Twitter. Sementara aksi warga menghentikan tank terjadi di wilayah Chernihiv, Ukraina. Dua rekaman tersebut bukan pertama kalinya. Sebelumnya, beberapa rekaman lain yang menunjukkan aksi warga Ukraina berjuang tanpa rasa takut berdiri di depan tank juga banyak tersebar. Seorang warga tampak berdiri di depan tank tanpa rasa takut, sementara kendaraan militer tersebut berusaha belok untuk melewatinya. Diketahui invasi penuh telah pecah sejak Kamis 24 Februari 2022 setelah Putin mengumumkannya. Hingga kini perang masih terus terjadi. Militer Ukraina meminta semua masyarakat turut bergabung dan melawan, termasuk dengan meminta semua warga membuat bom Molotov. Pria dilarang untuk meninggalkan negara dan diharapkan untuk ikut berperang. Selain itu, bagi warga yang telah tak sanggup untuk mengangkat senjata, diharapkan membawa pasokan seperti makanan, air, dan kantong tidur. Это, блядь, хит нахуй, пиздец. Пиздили технику, блядь. Охуеть. Начина похорона, чуешь, и вы сейчас... Танки едут задним ходом. Корюківська громада не пустила их в місто Корюківку. Людей. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.